Baiklah, para pecinta One Pride MMA Indonesia, langsung saja kita gelar main event kita yang sangat panas pada malam hari ini. Kami present kembali ke hadapan Anda. Fighter di sudut biru, kelahiran Surakarta, 20 tahun, 176 cm, dengan disiplin bela diri. Boxing, the honey badger from Yosika, Firman Buhara. Sementara di sudut merah ada abang kita, 29 tahun 168 cm dengan disiplin bela diri boxing dan Jet Kundo, the hunter from Joglo Kemen Bali MMA, Lamhot Sambudan. Inspektur pertandingan pada malam hari ini, salam hormat Francino Tirta. Dewan juri pastinya Max Ombak Metino, masih didampingi Bung Linson Simanjuntak. Juri 1 David Strum, juri 2 Musadi Anita, juri 3 Budi, dan pastinya wasit kita Soma Soma Soma. Fighters, finish him. Fighter, kalian sudah tahu peraturannya, ikuti perintah saya, lindungi diri setiap saat, bermain sportif, touch glove, balik sudut. Main event of the night, silakan Nanda. Dewan juri, timekeeper, fighter ready, fighter ready, fight. Terima kasih Ovi, main of the night, Lamhot di sudut merah melawan Firman di sudut biru. Kita seru lihat nih. Dua fighter berbasis striking. Ini kelebihan dari Lamhot ya, dia eksplosif dan sangat powerful dalam melakukan serangan. Kemampuan dia ditambah dengan south power. Sementara Firman saya tahu dia punya pertahanan yang sangat baik. Betul. Pertahanan stand up-nya sangat baik. Ya. Permainannya sangat rapi untuk Firman. Ya. Boxing dari seorang Lamhot juga cukup baik. Iya, makanya saya akan menduga Firman akan mencoba bawa ke bawah. Keras tadi, Bung. Keras dari Firman. Ini dari Firman. Begitu juga dibalas dari seorang Lamhot. Iya, kita lihat dua striker. Jab yang masuk dari Firman tadi ke Lamhot, tapi tidak begitu kuat. Ya. Lamhot mencoba bermain. Oh, strike. Wow, lumayan strike, senang. Sangat bagus. Dibalas dengan cukup bijak, Bung. Ini dia. Ya, jarak dari jarak ini jangkauannya panjang sekali. Ya. Memang Firman ini orangnya sangat tinggi. Jangkauannya jauh. Jadi ini juga menyulitkan Lamhot untuk bisa masuk ya. Iya. Saya pernah berbicara dengan Aek yang pernah melawan Lamhot pas title shot, dan dia mengatakan bahwa boxing dari seorang Lamhot cukup menyulitkan dia sebenarnya. Iya. Membuktikan bahwa seorang champion pun mengakui kemampuan dari seorang Lamhot cukup baik, Bu. Saya rasa kalau Lamhot bisa bermain rapat, ini akan berbahaya untuk Firman ya. Iya. Kita lihat. Nah, tapi di sini kok bilang Firman, dia sangat baik dalam mengatur jarak. Iya. Sekarang bermain clinch. Wow, sebuah serangan itu dari Firman. Strike masuk ke arah Lamhot. Keras tadi ke arah muka dari Lamhot. Kembali, Bung. Kembali melakukan serangan lutut. Ya. Percobaan clinch. Lamhot mencoba melakukan clinch dan mencoba membawa ke bawah. Kita lihat apakah berhasil takedown dari seorang Lamhot. Berhasil. Ataukah Firman bisa ada pendarahan dari Lamhot, Bung Nanda. Seperti hidungnya Lamhot sudah mulai berdarah. Ya, cukup deras sepertinya, Bung. Ya, tadi strike terakhir cukup tajam ke arah hidungnya Lamhot. Cukup tajam ke arah hidung atau mulut seperti tadi, Bung. Cukup membuat hasil yang damage. Ya. Akan mempengaruhi kah damage seperti itu, Bung? Saya rasa itu belum cukup mempengaruhi ya. Ya, kita lihat bermain kembali ke tengah, Bung. Dua fighter kita kembali bermain di tengah. Adu jab dan adu strike, Bung. Dua fighter kita. Dua fighter berbasis boxing seperti itu, Bung. Jika ini berjalan 3 ronde, saya rasa Lamhot cukup akan kewalahan ya. Karena fisiknya Firman sangat baik. Ya. Usia mempengaruhi, Bung? Ya, Berbeda 9 tahun pasti ada pengaruhnya. Berbeda 9 tahun dan lebih tinggi. Luar biasa. Lamhot mulai melontarkan teknik boxingnya. Ya, dari jarak yang jarak dekat pas ini. Ya. Cuman saya tadi gak di finishing. Betul. Ini dua fighter berbasisnya tinju, Bung. Ya. Oh, sebuah tendangan ke kemaluan. Serangan ke arah groin-nya, Bung. Groin cukup keras tadi, Bung. Iya, cukup keras, Bung. Apakah ini dari tinggi badan yang berbeda bisa serangannya malah jadi ke bawah? Oh, tidak. Karena merunduk sepertinya tadi, Bung. Ini dia serangan ke arah. Coba kita lihat. Keras, Bung. Apakah ke perut? Kelihatannya ke arah perut. Nah, sepertinya ke arah perut. Ke arah perut ya. Sangat telak ke arah perut kelihatannya. Apakah bisa mempengaruhi ke arah kemaluannya, Bung? Damage dari tendangannya cukup keras. Saya rasa kalau melihat serangannya tadi ke arah perut, tapi tidak begitu jelas apakah itu menyerempet sempat ke bawah gitu. Karena cukup keras dan cepat, Bung. Iya, cepat dan agak sedikit tertutup posisinya, jadi kita tidak melihat dengan. Nah. Iya. Dari ya, terkena bagian atas sedikit ya. Sedikit tuh, menyerempet tuh. Menyerempet itu kadang sakit juga. Iya. Kecepatan yang cepat itu
sedikit memilukan. Ya, ini langsung diberhentikan oleh wasit Toma. Ya. Dan Firman sedang di akan diberi kesempatan maksimal 5 menit ya untuk ya, recovery ya. Betul. Dan tim dokter masih memeriksa dari seorang Firman. Ya. Ini dia kembali tendangan kaki kiri dari seorang Lamhot. Mudah-mudahan Firman dapat kembali recovery dengan baik. Amin. Sehingga pertandingan bisa dilanjutkan. Betul. Kita lihat Firman masih dalam pengawasan dokter, Bu. Apakah dokter mengizinkan pertandingan dilanjutkan kembali? Masih ada waktu, masih ada waktu. Cukup lama waktunya untuk recovery. Ya, ini kita lihat seperti dampak dari pukulan-pukulan dari seorang Firman berdampak ke Lamhot tadi. Kita lihat. Firman. Harusnya Lamhot mencoba bermain rapat ya, karena kalau bermain jarak itu memang malah di jangkauannya Firman. Di situ keuntungannya Firman. Firman akan berusaha menjarak sehingga dia bisa melontarkan pukulan-pukulan jarak jauhnya dengan baik. Tadi kelihatan beberapa jab dan strike masuk telak ke arah wajahnya Lamhot dan jarak yang cukup baik gitu ya. Berarti tapi ketika Lamhot masuk tadi sejenak, Lamhot sempat memberikan kombinasi pukulan yang baik, tapi saya tidak selesaikan. Sepertinya Firman sudah bisa meneruskan pertandingan, Bu. Sudah ada gestur dapat meneruskan pertandingan. Tetapi Firman masih ada waktu untuk menyesuaikan recovery, dirinya nanti, Bu. Kita lihat. Ya, berarti kita lihat dari pertandingan tadi bahwa Lamhot dan Firman harus bermain strategi yang cukup baik, Bu. Ya, harus bisa masuk ke dalam wilayah permainan mereka. Iya, karena perbedaan tinggi dan perbedaan stance atau kuda-kuda, Bu. Di mana Lamhot bermain southpaw atau kidal. Keuntungan Lamhot kan lebih pendek ya. Jadi kalau Lamhot bisa bermain dekat, dia akan bisa memasukkan segala pukulan-pukulannya dengan baik. Kemudian dia akan bisa meng-counter percobaan clinch atau takedown yang akan dilakukan Firman. Ya. Kartu kuning Lamhot diberikan wasit Soma kepada Lamhot Tambunan. Ya, kita lihat apakah Firman bisa melanjutkan pertandingannya atau masih membutuhkan waktu untuk memulihkan dirinya, Bu. Kelihatannya pertandingan segera dimulai. Ya. Masih membutuhkan waktu sepertinya instruksi dari gestur dari Firman kepada wasit Soma. Kita masih menunggu Firman memulihkan dirinya kembali, Bu. Secepat apa serangan ke arah kemaluan untuk bisa recovery, Bung Suli? Tergantung kerasnya ya. Kalau biasanya kalau tidak terlalu keras itu mungkin sekitar 20-30 detik pun bisalah untuk kembali bertarung gitu ya. Tapi efeknya juga pasti akan terasa ketika dia bergerak ya. Nggak serta-merta hilang. Ini akan juga mempengaruhi performa fighter biasanya dalam beberapa waktu ke depan. Iya, kita lihat. Oke, kita lihat. Pertandingan kembali dilangsungkan dengan adu pukul. Oke, adu pukul dari Lamhot. Langsung. Lamhot boleh masuk memainkan strateginya ya. Dua tendangan beradu tadi, Bung. Firman masih menjaga jaraknya, Bung. Cukup baik Firman menjaga jaraknya. Lamhot masih mencari momentum, Bung. Ini dia, dengan jab. Lamhot mencoba merasuk ke dalam. Kelihatan di sini Lamhot lebih waspada bermainnya. Iya, Bung. Lebih tenang, mencoba mencari jarak untuk bisa masuk. Iya, faktor pengalaman bertanding mempengaruhi, Bung. Sangat mempengaruhi. Ini dia, aduh, jual beli pukulan tadi antara Firman dan Lamhot, Bung. Kita lihat. Lamhot masih mencari jarak, begitu juga Firman. Sebuah jab yang tajam dari Firman. Clinch, kita lihat. Hook dilakukan oleh seorang Lamhot, Bung. Kita lihat clinch dilakukan oleh Firman. Harusnya dalam posisi tadi, Lamhot bisa melakukan body shoot ya. Iya. Karena dia lebih tinggi, jadi lebih akan mudah melakukan body shoot ke arah Firman. Iya, kita lihat masih clinch. Dua fighter ini, the fight clinch ke arah di cage, Bung. Nah, ini catch control dari Firman itu merupakan poin juga. Ya. Nah, kadang fighter juga suka lupa bahwa setiap teknik yang dilakukan itu mendapat penilaian poin gitu. Betul. Mengontrol fighter. Oke, serangan ke paha dilakukan oleh Firman. Ini dia kaitan dari seorang kaki dari Firman. Ya, 1 menit terakhir di ronde pertama di main event Fight Night 48. Kita lihat Firman masih menekan seorang Lamhot di sudut cage, Bung. Kita lihat Lamhot agak kesulitan di cage. Ya, kita lihat Firman masih terus menekan mengontrol kepala dari seorang Lamhot, Bung, sepertinya. Masih mencoba untuk menjatuhkan Firman. Ya, tapi Lamhot belum dengan berhasil. Dengan kaitan-kaitannya, tetapi masih belum berhasil, Bung. Sebaiknya Lamhot mencoba membalikkan posisi dulu ya, karena dalam posisi ini dia akan sulit melakukan gerakan-gerakan percobaan to take down dan lain-lain. Ya. Apalagi serangan gitu. Ya, kita lihat Firman masih mencoba mengganggu, Bung. Serangan ke paha lagi dari Firman ya. Kepada Lamhot, Bung.
Lutut ke pahanya juga cukup efektif loh, Bung Nanda. Udah kembali dibalikkan, Bung. Yes, sudah dikembalikan oleh Lamhot, okay. Tapi dibawa ke tengah bandingan. Sepertinya, Bung. 10 detik terakhir, Bung. Kembali pertama, ke posisi awal. Kita lihat, Firman masih menekan Lamhot. Tetapi Lamhot mencoba, dan selesai ronde pertama. Antara Lamhot melawan Firman, ini dia adu pukul tadi dari masih berimbang Firman. Ya, Bung Nanda ya? Ya, berimbang. Masih berimbang. Tetapi di ronde pertama ini dirugikannya adalah seorang Lamhot mendapatkan kartu kuning, Bu. Iya, kartu kuning, sayang, potongan nilai. Iya, kita lihat ini, please, kita bani tadi. Masih terhalang tangannya Lamhot. Iya, dua fighter bermain clinch dan bermain boxing sepanjang ronde, Bu. Wah, begitu tadi yang membuat Lamhot, akhirnya hidungnya berdarah, strike. Betul. Yang panjang tadi. Wah, percobaan lutut. Bang. Sekarang saya taruh pegang, oke? Okay. Lebih berani, oke? Okay. Atur nafas, tekan. Lihat pampling gue, aman. Pancing kanan, nih. Gue sape, emang. Bulang gue, kirimu rapi. Kirimu rapi. Yo, jentek ke, dulu. Second shot. Second shot. Ronde kedua. Main event pada Fight Night 48 antara Lamhot di sudut merah melawan Firman di sudut biru. Kita lihat. Kelihatan Firman masih segar ya, Bu. Iya, Bu. Kita lihat tadi juga kita mendengarkan instruksi dari dua corner, Bung. Recovery-nya sangat baik, Firman. Ya, Firman nah, diperintahkan untuk bermain boxing-nya, Bung. Mulai menjaga pertahanannya. Iya. Ini dia, kita lihat Lamhot. Lamhot masih mencoba untuk masuk. Masuk, Bung. Jab yang berhasil dikendalikan. Ya, jab dari Firman. Langsung 2-3 pukulan langsung masuk ke Firman tadi, Bung. Kelihatan strike-nya Firman sangat lurus ya, nah. Ya, ini dia percobaan takedown dari seorang Lamhot. Masih gagal. Ini masih dia gagal. Dibawa Lamhot ke cage, Bung. Terus mencoba membawa Firman ke bawah. Ya, apakah berhasil Lamhot melakukan takedown-nya? Ini kita lihat, masih berusaha seorang Lamhot tambunan melakukan takedown, Bung. Ini dia, Firman masih menjaga jaraknya dan mengontrol kepala. Wah, sebuah serangan lutut ke arah muka dari Lamhot. Cukup keras. Cukup keras. Dan akan mengganggu, apalagi tadi ada pendarahan di ronde pertama, Bung. Betul. Ya, kembali Lamhot yang mengendalikan Firman ke cage. Ke cage. Kita lihat, double under. Masih berusaha menjatuhkan Firman. Kembali apakah lagi, posisi berbalik. Lamhot. Percobaan kaitan dari seorang kaki Lamhot. Dari Lamhot untuk menjatuhkan. Wah, sebuah bantingan yang berhasil. Berhasil, Bung. Kita lihat, kali apakah Lamhot bermain di bawah. Bisa mempertahankan posisi dengan baik. Ya. Ini dia. Firman mencoba lari ke belakang. Firman berhasil melepaskan diri, Bung. Cukup baik shrimping dan dari seorang Firman dan melepaskan biasa diri, Bung. Firman tadi. Iya. Kita lihat. Bermain lagi di cage, Bung. Cage kontrol dari dua fighter Lamhot kita, Bung. Cukup mengganggu Firman. Debit punch dilakukan oleh Lamhot dan knees dilakukan oleh Firman Syah, Bung. Ya. Ini harusnya Firman mencoba harusnya Lamhot mencoba melakukan body shoot ini untuk mengganggu konsentrasi Firman. Iya, ini tapi dilakukan oleh seorang Lamhot kepada paha dari seorang Firman Syah, Bung. Ini dia. Iya. Apakah ada takedown atau keserangan kepada lutut kembali, Bung, kita lihat. Kontrol kepala dari masih seorang Lamhot. Masih mencoba menjatuhkan Firman ya. Iya. Cukup cerdik dari seorang Lamhot tadi, Bung. Uppercut yang lewat tadi dari Lamhot. Oke, kembali ke tengah. Kembali bermain di tengah cage, Bung. Kedua mencoba kembali saling baku pukul. Baku pukul dan clinch. Oke, luar biasa kombinasi pukulan dari Lamhot dan kondisi clinch. Betul, ini dia. Percoba clinch sekarang. Saat ini Firman yang mencoba untuk takedown sepertinya, Bung. Ya, kembali ke cage. Lamhot dalam kontrol Firman. Ya. Menarik dua corner dari dua sudut ini saling menginstruksikan cukup jelas, Bung. Cukup jelas sekali ya. Iya. Kita lihat clinch dan face control dilakukan oleh Firman kepada Lamhot, Bung. Kita lihat saat ini. Dua desain dulu, Bang. Iya, kita lihat. Energi Lamhot sudah mulai kuras ya, tapi Firman kelihatan masih segar. Cage control cukup melelahkan, Bung. Cukup melelahkan. Otot yang digunakan cukup banyak dan akan menguras tenaga, Bung. Betul. Ini dia. Sebuah serangan lutut dari Lamhot gagal. Cukup cerdik, Bung, bermain dekat dan dibalas pukulan-pukulan cepat dari seorang Lamhot. Seperti yang tadi kita lihat, hook langsung dikeluarkan Lamhot. Lamhot belum menemukan ritmenya. Iya. Dia masih terhalang di jarak ya. Jadi dia hanya bermain counter, Bung, kita lihat. Lagi, Bang. Lagi.
Ya, kita lihat Firman masih menjaga. Firman cukup cerdas ketika Lamhot berusaha mendekat, dia melakukan cleans gitu. Cleans, dan akhirnya dia nge-push. Mempersulit Lamhot melawan pukulan. Tendangan kaki kiri telak ke arah badan dari seorang Firman tadi, Bung. Wah, di stopin jab. Ini dia. Jab ringan ke arah wajah Lamhot. Dan cukup mengganggu jarak tadi. Ya, cuma atur jarak aja. Ya, ini dia low kick dari seorang Lamhot. Masih belum mengganggu Firman seperti ini, Bung. Ya, kita lihat jab. Bermain jab dengan rapi, Bung Firman. Iya, sangat rapi. Rapi jab dari seorang Firman, Bung. Lamhot kesulitan. Akurasi pukulan jab dan strike-nya sangat baik. Iya. Perintah set up untuk melakukan takedown sebenarnya dilakukan corner dari seorang Lamhot, mungkin kita lihat. Karena sepertinya agak sulit ya menjatuhkan Firman di atas ya. Iya, karena cukup jaraknya cukup jauh. Cuman untuk Lamhot juga masuk ke dalam takedown itu juga sulit juga. Karena Firman sangat pintar untuk apa namanya meng-counter gitu. Iya, sebelum masuk sudah ada pukulan masuk, Bung. Iya. Ini dia clean, silakan kembali oleh Firman. Keuntungan Firman yang punya jangkauannya lebih panjang. Iya, cukup cerdik anak muda ini, Bung. Kita lihat Lamhot di bawah 30 detik di ronde kedua, Bung. Kita lihat dua fighter masih berimbang, Bung. Cobaan long hook dari Lamhot gagal. Iya. Masih mencoba takedown. Iya, head moving dari seorang Firman cukup apik, Bung, kita lihat tadi, Bung. Dan sprawl-nya juga sangat baik. Iya, kita lihat percobaan takedown dari seorang Lamhot apakah berhasil. Di 10 detik terakhir kita lihat apakah masih clinch. Dan kembali berakhir di ronde kedua. Kesulitan takedown karena lawan terlalu tinggi sepertinya. Ya, ini dia tayangan ulangnya. Aduh, pukul, Bung. Jual beli dari seorang Lamhot, Bung. Ini yang saya katakan Firman ini punya pertahanan serap yang sangat baik. Ya, ini dia covernya sangat rapat. Takedown yang cukup baik dari seorang Lamhot, Bung. Lamhot, ya. Ini tadi ini keras. Terang muka. Terang muka dari seorang Lamhot. Ini dia tadi jual beli terakhir, Bung. Pas relax, oke, men, cardio kamu bagus banget. Ayo, Bang, come on, you guys fokus, Bang, oke? Selesai di sini, set up, fokus, set up, menang, kan? Oke, set up, takedown-nya, gak usah buat. Dihadapi terus, pamling, nah, misalnya tangannya jebol kabeh, pamling saya siji, aman, penting dihadapi. Dihadapi, tinggal, jangan nanti nempel, ngerti? Second up. Dia ikidal, eling-eling, second up. Second up. Ronde ketiga pada main event Fight Night 48 One Pride MMA. Antara Lamhot di sudut merah melawan Firman Shah di sudut biru. Akan segera dimulai. Ronde ketiga, Bung. Ronde ketiga. Kita lihat instruksi dari seorang selesai di ronde ketiga. Stefan Rahardian, corner dari Lamhot untuk mencoba bermain lebih rileks, Bung. Begitu juga dengan corner dari Firman Shah. Ya. Harus bermain jab dan pumping tadi, Bung, kita dengar. Lamhot mencoba kembali takedown, ya. Dan masih bisa dikontrol oleh Firman. Ya, kita lihat Lamhot masih mencoba kontrol yang baik dari Lamhot, tapi masih belum bisa mencoba menjatuhkan Firman. Ya. Saya rasa perbedaan tinggi yang cukup jauh juga membuat Lamhot kesulitan ya. Untuk kembali dua kalinya lutut. Serangan kemaluan. Lutut ke arah kemaluan. Bung, apakah jarak yang berbeda cukup jauh mempengaruhi serangan-serangan yang niatnya tadi ke atas malah menjadi bisa jadi kebawah, karena kan tinggi posisi pinggang juga kan apa berada di apa namanya ini dia, Bung. Telak, Bung. Telak ya. Serangan lutut niatnya ke arah perut tapi mungkin faktor tinggi yang tadi, Bung. Bisa jadi. Tetap saja dihitung sebagai pelanggaran. Nah, ini juga penting untuk seorang fighter juga berlatih dengan lawan-lawan sparring yang tingginya hampir sama ada sepantaran dengan calon lawan. Iya, apakah akan mempengaruhi seorang Firman, Bu? Dua kali serangan ke arah kemaluan, Bu? Pasti akan mempengaruhi. Kita lihat apakah terutama di menit-menit awal setelah dia recovery ya, itu sangat mempengaruhi ya. Iya. Apakah kartu kuning kedua bisa keluar, Bu? Kita lihat. Atau hanya kembali peringatan dari wasit Soma kepada Lamhot. Telak masuk. Telak, Bung. Ini kita lihat keras serangan lutut dari seorang Lamhot ke arah kemaluan dari Firman, Bung. Ini dia. Soalnya banyak serangan-serangan dari fighter yang berbeda tinggi yang lebih rendah menyerang ke kemaluan. Iya, itu apa namanya gunanya bahwa ketika kita akan bertanding kita harus satu biasakan bersparing dengan
lawan yang beratnya sama. Kemudian kita mencari teman sparring yang juga tingginya itu sama dengan calon lawan kita. Itu juga bisa melatih kita, melatih akurasi ya, terutama serangan-serangan di bawah gitu ya. Sehingga tidak salah melakukan tendangan yang tadinya mungkin ke paha atau ke perut, karena tidak terbiasa dengan tinggi lawan, akhirnya bisa terkena kemaluan. Ya, kita lihat Firman Syah masih mendapatkan pengobatan tadi dari tim medis. Bung, bagaimana dengan adrenalin seorang fighter ketika sedang bermain cukup tinggi harus di stop seperti ini, Bung? Seperti Lamhot harus beristirahat dulu. Dan itu akan mempengaruhi ke fisik dan mentalnya, kok, Bung? Secara mental sih saya pikir tidak ya. Secara fisik itu pengaruhi karena mereka akan mendapatkan apa namanya momen untuk recovery yang lebih banyak gitu. Nah, mentalnya mungkin lebih kepada orang yang terkena serangan tadi. Ini bisa mempengaruhi mentalnya ya. Iya. Kita lihat ini dia awal serangan kedua, Bu. Wow, keras sekali. Yang mengakibatkan serangan lutut ke arah kemaluan dari seorang Firman. Apakah akan mendapatkan kuning kembali? Ya, kita lihat Wasit Soma tadi sudah berbicara kepada Lamhot, Bu. Apakah akan yang terjadi, kita lihat. Apakah Firman bisa... Kelihatannya kali ini sangat keras sekali ya, sehingga cukup lama. Iya, Bu. Kalau ronde pertama tadi kita lihat sedikit menyerempet, tapi ini telak, Bu. Telak sekali. Lutut lagi. Iya, kita lihat. Wasit Soma masih bersama Lamhot. Ya, kita berharap Firman masih bisa melanjutkan ya, pertandingan ya. Betul, Bu. Masih ada 4 menit 23 detik di ronde ketiga, Bung. Apakah bisa berdiri, Bung? Kita lihat. Tetapi masih merasakan nyeri seperti itu, Bung. Impact-nya kelihatan sangat luar biasa. Ya. Kita lihat. Kita doakan, pemirsa. Seorang Firman bisa recovery cepat, Bung. Kita lihat. Coach, kayaknya nggak perlu. Ini apabila Firman tidak bisa melanjutkan, ini bisa lah mau terkena diskualifikasi juga. Iya. Cukup disayangkan, Bung. Sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Sebentar lagi ronde ketiga selesai ya. Iya. Tapi juga kita harus menjaga keselamatan fighter-fighter kita, ya. Bung. Kita lihat Firman apabila tidak bisa melanjutkan, sepertinya harus mengakui, Bung. Gimana dewan juri? Masih nggak? Iya. Kelihatannya lebih keras daripada yang pertama tadi. Ini dia. Sama-sama. Sefer Hardian, corner dari seorang Lamhot. Tambunan, Bu. Lamhot Tambunan. Kelihatan masih... wajah penyesalan dari Lamhot ya. Merenungi kesalahan ya, Bu. Meskipun itu bukan kesalahan yang disengaja, tetapi ya, tentunya ada aturan yang harus tegakkan dalam sebuah pertandingan. Sengaja atau tidak sengaja tetap pelanggaran, Bu. Kita lihat masih dalam pengawasan dokter. Kita lihat Firman Syah. Masih ada waktu untuk recovery. Ya. Setelah 5 menit maka dokter akan memutuskan apakah bisa dilanjutkan atau tidak. Ya, kita doakan yang terbaik untuk seorang Firman, Bu. Ya, apabila tidak bisa dilanjutkan, ini Lamhot bisa terancam diskualifikasi ya, ya. Bunada ya. Menjadi kekalahan ketiga ya, Bu. Ketiga ya. Secara beruntun. Oke, sip. Kita lihat dari samping ya tadi. Berbalas nih tadi, Bu. Berbalas nih, Karno. Berbalas nih. Firman Syah memulai nih duluan, tapi dibalas dengan... Berbalas Lamhot ke Lamhot. Tempat yang salah. Iya. Mendarat di tempat yang salah, Bu. Iya. Kita lihat. Ini reply dari ronde ketiga. Bum. Serangan lutut kepada Firman Syah, Bu. Firman Muharam mendapatkan keras, serangan keras, lutut kan. Di ronde ketiga. Dan berimpact bagian cukup samping keras. Kemaluan ya kelihatannya. Sepertinya, Bu. Pas. Keras. Bener, gak bisa, Dok. Sangat keras. Ya, kita lihat sebentar lagi apakah ada keputusan dari tim dokter dan... Panitia, ya masih diawasi oleh Wasit Soma. Efeknya memang sangat berbeda ya ketika kemaluan kita terkena tendangan telapak kaki dan terkena serangan lutut itu lebih tajam lutut rasanya. Karena bebannya ada di bebannya lebih kemudian banyak, dia lebih lancip sehingga serangannya lebih menusuk ke dalam. Ya, kita lihat Firman masih dalam waktu bisa proses. Lanjutkan? Ya, kita lihat dokter sudah keluar cage sepertinya, Bung. Apakah? Masih, dokter masih di gelanggang, masih di arena. Super, dokter, inspektur pertandingan Francino Tirta dan Wasit Soma, Bu. Kita lihat. Masih meringis kesakitan. Dokter menyatakan masih bisa dilanjutkan. Oh, yow, diskualifikasi. Diskualifikasi. Pertandingan harus selesai diselesaikan, diskualifikasi. Bu.
Wasit Soma memberhentikan. Ini tentunya sebuah akhir yang mengecewakan buat Lamhot ya. Iya, Lamhot menyiapkan fight ini cukup lama, Bu. Saya lihat tadi dari ronde kedua dan ketiga Lamhot cukup memimpin loh secara poin ya. Betul. Catch control dia bagus, percobaan takedown, kemudian kombinasi-kombinasi pukulannya tadi cukup banyak yang masuk saya lihat tadi. Ya. Sangat disayangkan, sangat sayang. Kita dengarkan keputusan dewan juri. Baiklah, para pecinta One Pride MMA Indonesia, sungguh sebuah suguhan yang luar biasa dari main event kita pada malam hari ini. Namun akhirnya wasit Soma memberhentikan pertandingan pada ronde ketiga menit keempat lewat 23 detik. Dengan kemenangan diskualifikasi karena Lamhot melakukan pelanggaran low blow. Dan pastinya kemenangan akhirnya diraih dari sudut Biru Firman Muharram.